Cerita Silat Golok Maut, karya Batara, jilid 2. Ih, numpang lewat Jiwi Kongcu. Permisi. Dua pemuda itu mengangguk. Mereka serentak menggerakkan kepala dan memasang senyum lebar-lebar. Sutong bahkan mengedipkan sebelah matanya, satu balasan nakal. Namun ketika wanita cantik itu lewat dan lenyap di depan mendadak dua anak muda ini mengkirik dan tertegun. Eh, hantukah dia? Wah, silumankah itu? Kong Han dan temannya terbelalak. Mereka tiba-tiba hampir berbareng berkelebat ke depan menuju tikungan di mana wanita cantik itu lenyap. Tapi ketika mereka tiba di sini dan longak-longok mendadak di belakang terdengar seruan lirih dan wanita itu justeru di tempat mereka semula, di bawah pohon. Ih, semut Kongcu. Buntalan kalian penuh semut. Kong Han dan temannya membalik dengan cepat. Mereka tadi melihat wanita itu ada di depan, bagaimana kini tahu-tahu ada di belakang dan di tempat mereka semula. Dan berkelebat serta hampir berbareng pula menginjakkan kakinya di tempat mereka, maka dua pemuda ini tertegun melihat wanita itu mengebut-ngebut semut di buntalan mereka. Maaf, batu kemalaku jatuh di sini. Terpaksa aku kembali dan melihat buntalan kalian yang penuh semut. Dua pemuda itu menjublak. Mereka melihat wanita cantik itu memungut sebuah batu kemala, entah bagaimana memang betul jatuh di situ dan kini wanita itu menyimpannya di balik baju. Lenggang dan gerakan lengannya yang begitu halus memikat membuat dua pemuda ini berdesir. Mereka tadi melihat sekilas bagian dada yang bersih dan montok bagai bola. Dan ketika mereka tertegun dan bengong seperti orang tersihir, maka wanita itu bangkit dan mengibas-ngibaskan pakaiannya sendiri, yang dirayapi semut. Maaf, Kongcu. Sekarang aku tak mengganggu lagi. Wanita itu tersenyum, melenggang dan cepat seperti siluman saja tahu-tahu tubuhnya telah berada jauh di depan, di tikungan itu. Dan ketika dua pemuda ini mendelong dan sadar, tiba-tiba Sutong memanggil dan berseru mengejar. Hei, tunggu, Nona. Kong Han menyusul, perkenalkan dulu kami berdua dan berhentilah. Wanita cantik itu, yang sudah lenyap di depan tiba-tiba muncul lagi, membalik dan hampir bertabrakan dengan Sutong. Ada apa? Maaf, maaf. Sutong agak terengah kaget. Kami heran melihat gerakanmu, Nona. Kau rupanya bukan wanita biasa dan lihai. Perkenalkan, aku Sutong dan itu temanku Kong Han. Pemuda ini menjura, melirik ke atas dan wanita itu tersenyum. Sebelah matanya balas mengerdip dan Sutong terguncang. Itulah perbuatannya tadi. Dan ketika wanita itu tertawa dan deretan giginya yang putih bagai mutiara diperlihatkan di situ, maka Kong Han tiba dan berhenti di sini, tertegun. Hai hik, kalian ingin berkenalan? Boleh, tentu saja aku senang, Jiwi Kongcu. Kalian gagah dan cakep-cakep. Ui, aku Eng Hua, Coa Eng Hua. Sutong tertegun. Coa Eng Hua, Se Coa. Ya, kenapakah Kongcu? Kenapa kau terkejut? Tidak, tapi aku teringat Golok Maut. Hem, yang membenci orang-orang Se Coa dan Ci. Nona tahu. Hai hik, tentu saja tahu Kongcu. Justeru aku mencari si Golok Maut itu. Ah, kalau begitu sama dengan kami. Kami juga mencari Golok Maut. Siapa kalian? Aku Sutong. Bukan, maksudku dari mana kalian dan mau apa mencari Golok Maut? Apakah kalian berdua mempunyai Se Coa dan Ci? Tidak, tidak. Aku Se Su, Nona. Sedang dia itu Se Kong. Kami mencari Golok Maut karena mendapat perintah Suhu. Hem, siapa Suhu, guru, kalian? Eh, Kong Han tiba-tiba bicara. Kenapa tidak mengajak Nona ini ke tempat yang teduh, Sutong? Ini tempat panas begini tak enak rasanya bicara. Mari kita ke bawah pohon itu dan bercakap-cakap. Ah, benar. Sutong tertawa. Aku lupa, Nona. Maaf. Hem, jangan panggil Nona. Aku Eng Hua, sebut saja namaku Eng Hua. Haha, dan kau pun jangan menyebut Kongcu tuan muda kepada kami. Panggil saja aku Sutong dan dia itu Kong Han. Sutong gembira, mendapat sikap yang manis dari lawan jenisnya ini dan Eng Hua tersenyum, hampir jungkir balik perasaan pemuda itu mendapat senyum ini. Bukan main manis dan memikatnya. Dan ketika mereka sudah duduk di bawah pohon itu dan Eng Hua melipat satu kakinya di atas kaki yang lain, maka segera mereka terlibat percakapan dan gembira, tak tahu sedang berhadapan dengan seorang iblis wanita. Eh, kalian tadi belum menjawab siapa kalian dan dari mana?
Bisakah kalian memberitahu murid siapa kalian berdua ini dan dari mana berasal? Guru kami Pek Lui Kong, Halilintar Putih Eng Hua. Kami dari... Ah, tahu aku. Dari utara. Eng Hua memotong, tertawa. Kalau begitu kalian pandai Lui Kong Chiang Sutong. Kalian tentu mewarisi pukulan kilat dari guru kalian yang lihai itu. Kau tahu, Sutong terbelalak. Benar Eng Hua. Kami berdua memang mewarisi Lui Kong Chiang. Dan kepandaian kalian, bolehkah kulihat? Sutong gembira, meloncat bangun. Namun belum dia mengangguk tiba-tiba Kong Han menekan pundaknya. Maaf, pemuda yang satu ini berkata. Kami tak selihai suhu, Eng Hua. Malu rasanya memperlihatkan kebodohan sendiri. Kalau kami menghadapi musuh barulah kami bergerak dan menunjukkan kepandaian kami itu. Ih, Kong Han rupanya malu-malu atau barangkali dia curiga. Hai Hik, bagaimana kalau main-main denganku saja? Anggap aku musuh Kong Han. Dan Sutong atau kau boleh maju berbareng. Kong Han tertegun, melihat temannya mengangguk. Nanti dulu Eng Hua. Kau bukan musuh dan tak dapat dianggap musuh. Terus terang kami dilarang suhu untuk pamer atau menunjukkan kepandaian. Kami masih bodoh. Ah, Sutong nimbrung. Eng Hua hanya ingin melihat-lihat saja Kong Han. Dan kepada sahabat rupanya tak usah kita sungkan. Justeru aku ingin memperlihatkan padanya dan sekalian melihat ilmu silatnya pula. Bukankah dengan bertanding bersama kita lebih mengenal dan mempererat persahabatan? Asal kau tidak melaporkan ini tentu suhu tak akan marah. Sudahlah Eng Hua tersenyum. Kong Han rupanya takut, Sutong. Kalau temanmu tidak berani aku juga tidak memaksa. Barangkali Kong Han memang penakut dan tak usah kau bertengkar dengan temanmu sendiri. Aku sudah mengenal watak kalian, yang satu pemberani dan gagah sementara yang lain licik dan penakut. Kong Han merah mukanya tiba-tiba terbakar. Aku bukan penakut atau licik, Eng Hua. Kalau orang mengataiku begitu tentu saja aku harus bertindak. Baiklah, mari kita main-main dan kau lihat kepandaianku. Hai Hik pemarah. Eng Hua menggosok. Apakah kata-kataku menyinggungmu, Kong Han? Kalau begitu maaf, aku tak bermaksud menyakitimu tapi tentu saja gembira kalau kau mau memperlihatkan kepandaianmu. Marilah kita main-main dan lihat berapa jurus aku roboh. Wanita ini menyambar payungnya, membuka dan menutup dan segera Kong Han heran. Dia sudah meloncat bangun dan lawan pun menghadapinya, terbelalak melihat payung yang rupanya akan dipakai sebagai senjata. Dan ketika dia tertegun dan mau bertanya tiba-tiba Eng Hua mendahului, aku biasa bermain-main dengan payungku ini. Tapi kalau ingin bertangan kosong tentu saja juga boleh. Marilah kau serang aku dan kita mulai. Tidak Kong Han ragu. Kau wanita Eng Hua. Dan sebaiknya kita memang bertangan kosong saja. Kau yang mulai menyerang dan aku bertahan. Begitu. Baik, dan payung yang tiba-tiba sudah menutup dan dikempit di ketiak mendadak sudah disusul dengan tamparan yang bergerak ke kepala Kong Han cepat dan bersiul dan Kong Han terkejut. Tanpa memberi aba-aba lagi tiba-tiba lawan telah menyerangnya, rupanya tak mau banyak cakap dan Kong Han mengelak. Tapi ketika lima jari lawan tetap mengikutinya dan tahu-tahu sudah di dekat hidung tiba-tiba Kong Han terkejut dan terpaksa menangkis tak dapat menghindar lagi. Plak, Kong Han terpelanting. Tadi dalam tangkisannya, pemuda ini hanya mengerahkan lima bagian tenaganya saja, maklum, dia khawatir kalau terlalu dan masih menyaksikan lawannya itu. Tapi ketika dia terpelanting dan lengan yang ngilu serta pedas tiba-tiba Kong Han kaget bukan main dan maklum bahwa dia terlalu merendahkan lawan, Eng Hua terkekeh dan segera wanita itu mengejarnya, berkelebat dan tusukan serta totokan bertubi-tubi mengancam di tujuh tempat di mana dia harus bergulingan sambil berteriak keras. Dan ketika Kong Han meloncat bangun dan Sutong terbelalak melihat gebrakan itu maka Kong Han merah mukanya mendengar lawan tertawa. Nah, baru sejurus Kong Han. Untuk yang berikutnya harap hati-hati dan waspada. Kong Han terguncang. Lawan telah berkelebat dan kembali menyerangnya. Kini tamparan dan kepretan kembali menyambar 6-7 kali dan segera disusul totokan jari yang bercuitan. Kong Han terkejut dan menangkis. Dan ketika dia terpental dan selalu terhuyung oleh serangan lawan maka Sutong berteriak dan Kong Han pun kaget. Ai, lihai. Bagus sekali, lihai awas Kong Han, banting dirimu ke kanan.
Sutong berseru dengan gembira, berteriak-teriak dari luar dan segera Kong Han kewalahan. Temannya itu seolah melihat pertandingan yang menyenangkan, berulang-ulang memuji dan bertepuk tangan, semuanya ditujukan kepada Eng Hua. Dan ketika Kong Han mendongkol dan Eng Hua berseru agar dia mengeluarkan Lui Kong Chiang, maka Kong Hon mengikuti dan sudah mainkan ilmunya ini, pukulan petir, sambar menyambar dan ledakan atau benturan pukulan sering terjadi. Kong Han mengira dengan begini dia dapat memperbaiki diri, bahkan mendesak lawan. Tapi ketika pukulan petir disambut telapak lawan yang dingin dan telapak yang lembut tiba-tiba seakan meredam atau menghisap pukulannya, maka Kong Han berseru kaget dengan muka berubah. Plak, saat itu Kong Han sudah tak dapat bergerak lagi. Pukulannya yang lurus ke depan tiba-tiba disambut telapak lawan yang halus dan lunak itu, lembut namun dingin bukan main. Seolah es. Dan ketika Kong Han terkejut karena dia tak dapat menarik lepas tangannya, maka tangan lawan yang lain bergerak dan menepuk pundaknya. Robohlah. Kong Han terbanting. Dengan satu keluhan pendek pemuda ini roboh dengan muka pucat. Eng Hua telah mengalahkannya tak lebih dari 15 jurus, satu hal yang membuat Kong Han malu dan Sutong bengong. Pemuda kedua itu sampai melongo kenapa temannya itu roboh begitu mudah, tak merasakan apa yang dialami Kong Han, telapak lunak namun dingin dan dahsyat itu. Dan ketika Kong Han menggigil meloncat bangun dan Sutong melompat menolong temannya, maka Eng Hua terkekeh mengejek mereka. Ai, Lui Kong Chiang kiranya tak sedahsyat namanya. Kalau begitu si tua bangka Pek Lui Kong tak perlu ditakuti. Sutong terkejut. Kenapa kau menghina suhu Eng Hua? Urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan suhu. Harap kau tidak menghina atau apa. Eng Hua terkekeh. Kalian tak usah melindungi si tua bangka itu, Sutong. Kalau kalian hanya memiliki kepandaian sebegini saja, tak dapat kalian menghadapi si golok maut. Mengeroyok aku berdua pun kalian tak mampu. Sutong marah. Eng Hua, bentaknya, jaga mulutmu dan jangan sombong. Kenapa kau bicara semakin tajam dan tidak enak didengar telinga? Apakah kau minta ku hajar? Hai Hik menghajarku. Boleh coba lakukan, Sutong. Dan lihat siapa yang akan jatuh bangun. Wood dan Sutong yang bergerak tak dapat mengendalikan diri tiba-tiba menerjang lawannya itu, membentak dan Kong Han ditinggalkannya. Dengan satu pukulan miring dia menunjukkan serangannya pada pundak lawan. Tapi ketika Eng Hua berkelit dan terkekeh mengejek, maka Sutong terjerumus dan hampir roboh di depan, terbawa oleh pukulannya itu dan pemuda ini marah sekali. Mendadak rasa tertarik dan main-mainnya dengan si cantik lenyap, Sutong marah karena gurunya dimaki, berkali-kali wanita itu menyebutnya, si tua bangka. Dan ketika pemuda ini berseru keras dan berjungkir balik, maka Sutong sudah mengejar dan menyerang lawannya itu, bertubi-tubi dan cepat, dan segera Eng Hua berlompatan. Lincah dan ringan wanita cantik itu menghindari semua serangan lawannya. Dan ketika Sutong terbelalak dan kaget serta penasaran, maka Eng Hua berseru padanya. Nah, coba tangkap aku, Sutong. Dapat meraih ujung bajuku saja kunyatakan dirimu menang. Sutong terbakar. Sekarang dia meluap dan marah sekali, lawan mengejeknya di luar batas. Tapi ketika dia berkelebat dan memburu lawan, tiba-tiba lawan lenyap mengerahkan ginkangnya, berkelebatan lebih cepat dan pemuda ini bengong. Lawan sudah menjadi bayang-bayang yang tak dapat diikutinya lagi, pandang matanya kabur dan Lutong malah terhuyung-huyung. Dan ketika pemuda itu terkejut dan menyadari kelihaian lawan, maka Eng Hua berhenti dan mendadak sebuah tamparan mengenai kepalanya. Nah, robohlah, Sutong. Cukup hingga di sini. Plak, Sutong roboh, terbanting dan mengeluh dan sejenak pemuda itu tak dapat bangun berdiri. Matanya seolah melihat seribu kunang menari-nari, akhirnya lenyap dan pemuda itu bangkit berdiri terhuyung. Dan ketika dia terbelalak melihat lawan berdiri berkacak pinggang, maka Eng Hua melepas dua kancing bajunya dan memperlihatkan bola dadanya yang membusung. Anak-anak, kalian harus menambah tenagaku. Kemarilah, Hai Hi. Sutong terkejut. Eng Hua tiba-tiba tanpa malu-malu lagi melepas bajunya itu, sekejap kemudian sudah tinggal pakaian dalam yang tipis. Pemuda ini tersentak dan terhenyak. Tubuh yang padat menggairahkan ada di depan mata, bak patung pualam. Dan belum dia sadar atau apa tahu-tahu wanita itu bergerak dan dia sudah dipeluk sepasang lengan yang halus dan lembut.
Cuk, kecupan di bibir ini serasa membuat sukma pemuda itu terbang. Eng Hua terkekeh dan tiba-tiba memeluknya. Dan ketika Sutong panas dingin dan belum sadar sepenuhnya, tiba-tiba si cantik itu telah mencium dan melumat bibirnya lagi, ganas dan panas, dan Sutong tiba-tiba roboh. Entah kenapa ciuman itu serasa membelot jiwanya, pemuda ini mau berontak tapi tak berhasil. Dia telah dimasuki suatu pengaruh aneh ketika jari-jari lawan mengurut bokongnya, tepat di atas tulang ekor. Dan ketika Sutong terbelalak dan tiba-tiba mengeluh menyambut ciuman itu, maka Kong Han yang kaget serta malu sekonyong-konyong membentak, "Sutong!" Namun temannya ini seolah tuli. Sutong telah hanyut dan tenggelam dalam ciuman lawan. Eng Hua si cantik dan lihai telah melumat bibirnya bagai kuntilanak mendapat korban, menghisap dan tiba-tiba roboh. Dan ketika keduanya bergulingan dan Sutong mendengus dengan mata terpejam, maka Kong Han tak tahan lagi dan melompat menerjang. "Sutong!" Bentakan itu kini diiringi pukulan ke punggung. Sutong tepat terhantam dan pemuda ini menjerit seakan disentak dari alam bawah sadar, dan pemuda itu bergulingan. Kong Han yang telah menyerang dan menerjang Eng Hua tiba-tiba mencabut pedang, dan dengan senjata ini pemuda itu menusuk dan membacok. Kong Han sadar bahwa Eng Hua ternyata wanita berbahaya, temannya dibuat mabuk, dan entah bagaimana Sutong tadi seolah orang terbius. Kini dengan bentakan-bentakannya pemuda itu menusuk dan membacok, Eng Hua melenting bangun dan sudah mengelak sana sini. Serangan pemuda itu terkekeh. Pakaiannya kedodoran dan Kong Han harus sering memalingkan muka kalau melihat bagian-bagian yang menonjol, bagian yang tentu saja mengacaukan konsentrasinya, dan segera wanita cantik itu tertawa merdu. Tiba-tiba pandangan wanita ini lebih berkilat kepada Kong Hun. Dan ketika serangan demi serangan dikelit atau dihindarkan saja mendadak, satu ketika wanita ini menangkis dan berseru pada lawannya itu. "Kong Han, kau lebih menarik daripada Sutong. Biarlah kau melayaniku dulu dan kita berdua boleh bersenang-senang." Plak, pedang di tangan Kong Han terpental, nyaris mengenai muka pemuda itu sendiri, dan Kong Han berteriak. Pemuda ini menyerang lagi, namun lawan kini membalas. Pukulan dingin mulai meluncur dari tangan si cantik itu dan Eng Hua pun terkekeh-kekeh. Gerakannya mengundang berahi karena sering dada atau pinggulnya ditonjol-tonjolkan, waktu mengelak atau menangkis. Dan ketika Kong Han marah dan gusar melihat semuanya ini, tiba-tiba pedangnya menjelat ketika ditampar wanita itu. "Nah, robohlah Kong Han. Sekarang kita berdua tak boleh berkelahi lagi." Kong Han membanting tubuh bergulingan, mau mengelak sebuah tepukan tapi terkena juga. Dia ditubruk dan diterkam wanita itu. Dan ketika mereka berdua bergulingan dan Eng Hua mengurut bagian bokongnya, tiba-tiba sama seperti Sutong tadi, pemuda ini merasa dipengaruhi sesuatu dan tidak berdaya, dicium, dan segera pemuda itu mengeluh. Tubuh Eng Hua menindihnya dan mereka bergantian bergulingan, si cantik itu terkekeh-kekeh. Tapi ketika Eng Hua menarik lepas baju pemuda itu dan menempel ketat di tubuh Kong Han, mendadak Sutong membentak dan ganti menyerang temannya. "Kong Han, lepaskan!" Kong Han mengeluh. Satu pukulan Sutong mengenai belakang kepalanya, terpelanting, dan segera dia bangkit terhuyung. Sutong sudah mencabut pedangnya dan kini menyerang Eng Hua. Dia tahu apa yang terjadi pada temannya dan cepat dia menusuk atau membacok, memaki-maki wanita cantik itu. Tapi ketika Eng Hua terkekeh dan meloncat mengelak sana sini, maka sebuah tamparan mengenai pergelangannya, membuat pedangnya terlepas lapi. Pemuda ini melempar tubuh bergulingan menyambar pedangnya itu, lagi-lagi melompat bangun dan menyerang. Dan ketika lawan melayani dan tertawa membalas dan pukulan-pukulan dingin, maka Sutong kewalahan dan akhirnya menggerakkan tangan kiri, mainkan Lui Kong Chiang. Namun kini pukulannya dihisap sebuah telapak yang dingin namun kuat, hawa panas dari pukulannya seolah diredam dan dilumpuhkan oleh telapak lawannya. Dan ketika dia terkejut dan kaget serta terbelalak, maka untuk kedua kali pedangnya mencelat ketika bertemu ketukan jari Eng Hua, yang kini mengeluarkan suara berdenting. Tentu saja membuat pemuda ini kelabakan, dan segera pemuda itu memanggil temannya. Kong Han terkejut dan sadar. Dan begitu Sutong bergulingan menyambar pedangnya lagi dan pemuda ini mencelat menerjang maju, maka wanita cantik itu akhirnya dikeroyok dan diserang habis-habisan. "Hai hi, bagus anak-anak muda. Sekarang kalian akan mengenal kelihaian Mao Xiao Mo Li, siluman kucing." Kong Han dan Sutong terkejut.
Tiba-tiba mereka terbelalak mendengar nama ini, sebuah nama yang akhir-akhir ini terdengar dan diketahui orang sebagai wanita cabul iblis, wanita yang lihai namun jarang yang bertemu dengannya. Siapa yang bertemu biasanya langsung dibunuh setelah dinikmati dan disedot tenaga kelelakiannya. Maka begitu dua pemuda itu terkejut dan kaget serta marah, tiba-tiba mereka membentak dan menerjang semakin galak mengeroyok dari kiri kanan. Namun Eng Hua atau Mao Xiao Moli itu berkelit sana sini. Gerakannya begitu mudah dan ringan. Dan ketika dua pemuda itu mendesak namun tak berhasil, maka Mao Xiao Moli mencabut payungnya dan berseru, "Nah, kau roboh lebih dulu, Su Tong. Setelah itu Kong Han." Plak des. Su Tong benar-benar terbanting, pedangnya terlepas dan ujung payung menotok dadanya. Pemuda itu mengeluh dan terguliuk roboh, akhirnya diam dan tak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah Kong Han yang kini terbelalak memandang lawannya itu, menusuk dan membacok. Namun lawan berkelit sana sini, jari menyentil dan berkali-kali pedang Kong Han terpental. Dan ketika Eng Hua terkekeh dan menggerakkan ujung payungnya pula, maka wanita ini membentak, "Sekarang kau Kong Han. Robohlah." Kong Han berusaha berkelit, gagal dan payung itu pun menotok pundaknya. Pemuda ini mengeluh bersamaan dengan pedangnya yang terlempar, yang ditampar jari-jari lawannya. Dan ketika dia terbanting dan tidak dapat bergerak lagi, maka Eng Hua atau Mao Xiao Moli itu mengempit payungnya di bawah ketiak dan mengibas-ngibat bajunya yang kotor. "Hai Hik, bagaimana Kong Han? Kalian berdua tidak menyerah. Bunuhlah." Kong Han berteriak, "Kami sudah kalah, Mao Xiao Moli. Kami tak takut menerima kematian." "Benar," Su Tong juga berseru. "Kau boleh bunuh kami berdua, Eng Hua. Tak kami sangka bahwa kau adalah Mao Xiao Moli. Hem, kalian tak ingin menikmati surga. Hai Hik, mati sebelum mengalami kenikmatan adalah rugi, Su Tong. Aku ingin mengajak kalian bersenang-senang dulu sebelum kubunuh. Atau kalau kalian mau baik-baik menuruti semua kehendakku, kalian tak akan kubunuh. Bunuhlah, kami tak mau berbuat cabul. Kau boleh bunuh kami, Mao Xiao Moli. Dan tidak usah banyak cakap lagi." Kong Han, yang khawatir dan cemas melihat wanita itu membuka baju, tiba-tiba berdebar dan berteriak nyeri dan takut karena dia mendengar kecabulan wanita cantik ini. Bukan takut kepada kematian, melainkan takut menghadapi bayangan yang baginya mengerikan itu. Melayani wanita ini bermain cinta, yang konon katanya dapat melakukan hal yang aneh-aneh dan biasanya korban juga mati dengan cara yang aneh-aneh. Semua biasanya dibiarkan telanjang. Tapi Mao Xiao Moli yang terkekeh dan sudah berkelebat ke tempat pemuda ini tiba-tiba berjongkok dan mengusap pipi Kong Han yang segera memejamkan mata. "Hai Hik, kau pendiam tapi bersemangat Kong Han. Sebenarnya Su Tong lebih ramah tapi kau bagiku lebih menarik. Lihatlah, aku siap memberimu kenangan indah." Bret, wanita itu menarik baju atasnya, memperlihatkan bagian dadanya dan Kong Han tersirap. Tanpa terasa ia membuka mata dan melihat itu, bola indah seputih salju. Tapi begitu ia terkejut dan memaki memejamkan matanya lagi, tiba-tiba lawan mengurut bokongnya dan sesuatu yang panas membuat pemuda ini menggeliat, dirangsang nafsu berahi dan perlahan-lahan warna merah terlihat di mukanya. Kong Han sudah lebih dulu diguncang pemandangan luar biasa yang ditunjukkan wanita cabul ini, benda yang tak mungkin dilupakannya seumur hidup. Buah dada yang montok dan bersih. Dan begitu ia mengeluh dan lawan terkekeh memeluknya, tiba-tiba Mao Xiao Moli telah mencium dan menindih tubuhnya. "Hai Hik, buka matamu Kong Han. Lihatlah." Kong Han tak keruan. Antara keinginan berontak dengan nafsu yang bangkit tiba-tiba tak seimbang. Ciuman di bibir membuatnya panas dingin dan kacau. Mao Xiao Moli menotok dan mengurut-urut pula jalan darah yang membuat pemuda itu hilang kesadaran dirinya. Dan ketika Kong Han mengeluh dan akhirnya menyambut ciuman wanita itu dengan ganas dan buas, maka Mao Xiao Moli tiba-tiba mengangkat bangun dan terkekeh. "Hai Hik, lepas pakaianmu Kong Han. Lepas." Kong Han seperti orang tersihir. Dia menubruk dan kini menciumi wanita itu, menerkam dan seperti orang tidak sadar lagi. Su Tong yang melihat menjadi ngeri dan menutup matanya. Dia tahu apa yang terjadi. Temannya telah dilumpuhkan dan dipermainkan Mao Xiao Moji, sebentar lagi akan tiba gilirannya dan pemuda ini tiba-tiba mengeluh.
dan ketika dua tubuh berdebuk di sana dan Kong Han sudah melepas pakaiannya satu demi satu, mendadak terdengar suara angin berkesiur dan Mao Xiao Moli terlempar. "Lepaskan pemuda itu, Mao Xiao Moli. Biarkan ia sendiri." Mao Xiao Moli terpekik. Dia terlempar bergulingan ketika sebuah tenaga menariknya dari tubuh Kong Han, kedua-duanya telanjang bulat dan wanita ini cepat menyambar pakaiannya. Dan ketika ia meloncat bangun dan menggigil memandang marah, maka di depannya tampak seseorang berdiri dengan sikap dingin, seseorang yang mengenakan caping lebar dan tegak tak bergeming. Golok maut, Mao Xiao Moli tertegun. Golok maut yang dikenal ciri-cirinya dengan caping lebar dan tak pernah memperlihatkan muka kini tampak di hadapannya. Wanita cantik itu terkejut tapi marah bukan main, tadi sejenak terkesiap dan kaget jengah. Tapi karena dia belum pernah bertanding dan pantang baginya takut terhadap lawan yang betapapun lihainya, tiba-tiba wanita ini mencelat dan menghantamkan kedua tangannya, terkekeh dan tiba-tiba ia sudah menyerang golok maut yang tiba-tiba hadir dan datang sendiri mendadak membuat wanita ini gembira. Semacam keberingasan tampak di sinar matanya. Tapi begitu golok maut mengelak dan mendengus, ternyata hantaman wanita ini luput. Wut, Mao Xiao Moli terkejut. Pukulannya menyambar angin kosong, membentak dan secepat kilat dia membalik kedua kaki bergerak dan cepat serta bergantian wanita itu menendang lawannya. Tapi ketika golok maut mengegos dan melompat serta berkelit, maka semua serangan wanita itu pun mengenai angin kosong dan luput mengenai sasarannya. Wut-wut, Mao Xiao Moli terbelalak. Tujuh tendangannya yang cepat dan beranting ternyata sia-sia, wanita ini melengking dan tiba-tiba berkelebat. Dan ketika ia membentak dan mengepret serta menamparkan, maka golok maut mengeluarkan tawa dingin dan kali ini tidak mengelak menangkis. Plakduk, Mao Xiao Moli menjerit. Tamparannya yang disambut tangkisan tiba-tiba terpental. Golok maut mengejek dan berdiri lagi tenang. Tadi tangkisannya telah membuat tangan wanita ini serasa retak dan Mao Xiao Moli kaget bukan main, sakit tapi juga marah. Tapi begitu wanita ini menjerit dan melengking panjang, tiba-tiba tubuhnya berkelebatan dan sudah menyerang lawannya dengan pukulan atau tamparan, dikelit dan ditangkis, dan lagi-lagi wanita itu berteriak. Lengan si golok maut seakan batangan baja yang membuat lengannya kesakitan, kian keras ia memukul, kian keras pula wanita iblis ini menjerit. Dan karena berkali-kali lawan membuatnya kesakitan dan golok maut hanya mengeluarkan tawa dari hidung, tiba-tiba Mao Xiao Moli membentak mencabut payungnya yang tadi disisipkan di ketiak. Dan begitu wanita itu menerjang dan marah memaki lawannya, maka golok maut sudah diserang bertubi-tubi oleh payung di tangan wanita iblis ini, membuka dan menutup, dan segera Su Tong melihat pertandingan yang luar biasa. Sekarang tampaklah kelihaian wanita ini. Su Tong melihat perbedaan yang jauh dan segera pemuda itu menarik napas panjang. Mao Xiao Moli betul-betul lihai dan barangkali hanya gurunya saja yang sanggup menghadapi wanita cabul itu, dia dan Kong Han bukan apa-apa bagi wanita ini. Dan ketika golok maut menggerakkan kaki dan mengelak serta menangkis dengan cepat, akhirnya Mao Xiao Moli hilang dari pandangan karena sudah mengerahkan ginkangnya untuk terbang di sekeliling lawan, marah melengking-lengking dan payung berkali-kali membuka atau menutup. Dengan gerakan ini lawan biasa akan dibuat bingung, Mao Xiao Moli dapat melancarkan serangan dari bawah apabila payung sedang membuka, menghalangi pandangan. Tapi golok maut yang dapat mengimbangi dan melayani lawan dengan baik ternyata tak dibuat kewalahan, dan Mao Xiao Moli penasaran, membentak dan bertubi-tubi melakukan serangan, namun tusukan atau totokan ujung payungnya selalu kandas. Dua kali ujung payungnya mengenai tubuh lawan, namun golok maut tak apa-apa, payungnya malah terpental bertemu tenaga tolak yang timbul dari tubuh lawannya itu. Dan ketika wanita ini terkejut dan golok maut berseru pendek, tiba-tiba sinar menyilaukan berkelebat menyambar payung di tangan wanita cabul ini. Pergilah, kering. Su Tong tak melihat apa-apa. Ia hanya melihat golok maut menggerakkan tangan ke belakang, sinar menyilaukan itu berkelebat dan terpekiklah Mao Xiao Moli yang terhuyung mundur. Dan ketika Su Tong terbelalak dan tertegun melihat payung di tangan Mao Xiao Moli sudah putus menjadi dua, maka Mao Xiao Moli sendiri terhenyak dan tampak pucat. Golok maut kau, dot kau manusia keparat. Hem, pergilah. Aku tak jadi membunuhmu, Mao Xian Moli. Kau bukan Se Choa karena Se Li.
Golok Maut yang tenang-tenang menghadapi lawan tampak bersikap dingin. Dia tadi lelah mengeluarkan golok mautnya dan membacok putus payung di tangan lawan, senjata yang hanya dilihat sebagai cahaya yang menyilaukan oleh Sutong itu, pemuda yang masih tak berdaya di tanah. Dan ketika Mao Xiao Moli tertegun dan teriak marah, tiba-tiba wanita ini membuang payungnya dan berkelebat pergi. Baiklah, aku kalah, golok maut. Tapi lain kali aku datang. Golok maut tak menjawab, mengeluarkan dengus pendek dan tiba-tiba kakinya menyepak patahan payung ke punggung Sutong. Perlahan saja ujung payung itu menyentuh, tapi tiba-tiba Sutong dapat bergerak. Dan ketika golok maut menendang patahan yang lain dan Kong Han ganti dibebaskan dari jauh, maka golok maut berkelebat dan berseru pada Sutong agar membantu temannya. Pergi dan menyingkirlah dari tempat ini. Mao Xiao Moli bukan lawan kalian. Sutong berseru. Tunggu dulu, golok maut. Aku mau bicara. Laki-laki itu berhenti tak bergerak. Kau mau bicara apa, anak muda? Masih ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Sutong tertegun, menghadapi golok maut yang memberikan punggungnya tegap dan kuat. Tapi berkelebat dan tak mau diberi punggung, tiba-tiba pemuda itu sudah melayang dan turun di depan tuan penolongnya. Aku mau mengucap terima kasih. Kau dikabarkan ganas tapi ternyata menolong orang secara baik-baik. Bolehkah aku tahu dan berkenalan lebih jauh denganmu, golok maut? Hanya ini yang ingin kau bicarakan. Sutong terkejut. Caping yang menyembunyikan sebagian becesar wajah itu tampak semakin turun, pemuda ini gagal untuk menyaksikan wajah tuan penolongnya. Dan karena dia bingung dan gugup untuk berkata apa, tiba-tiba golok maut menggerakkan tangannya dan dot dia pun terpelanting. Minggir, kau tolonglah temanmu. Sutong berteriak tertahan. Tahu-tahu dia terlempar namun tidak cedera, golok maut lenyap dan pemuda itu tak tahu kemana. Dan ketika Kong Han merintih dan menyadarkan pemuda ini, tiba-tiba Sutong berkelebat dan kembali menghadapi temannya, merah dan jengah karena melihat Kong Han telanjang, namun cepat ia sudah menyambar pakaian pemuda itu, mengenakannya. Dan ketika Kong Han mengeluh dan seolah baru sadar dari sebuah mimpi buruk, maka pemuda itu menggigil mencari-cari Mao Xiao Moli. Mana wanita cabul itu? Dia apakan diriku? Sudah pergi, Sutong agak kasihan. Golok maut menolong kita, Kong Han. Kalau ia tak datang entah apa jadinya kita berdua. Golok maut, ya, mana dia? Pergi. Dan Kong Han yang tertegun tapi terbelalak marah tiba-tiba mencengkeram temannya. Sutong, apa kau bicara? Kita ditolong golok maut, tidak kelirukah kau? Tenanglah, pemuda ini menyadari keadaan. Kau rupanya terbius dan dilumpuhkan kesadaranmu. Kong Han, Mao Xiao Moli benar-benar wanita keji dan tak tahu malu. Kau telah dipermainkan dan hampir saja dibuatnya malu. Kalau golok maut tak datang, sungguh kita berdua bakal dihisapnya seperti lintah. Lalu melepas pegangan temannya, pemuda ini berkata, kita gagal. Kita harus kembali dan melapor pada suhu bahwa golok maut tak dapat kita selidiki. Bahkan golok maut telah menolong kita. Bagaimana pendapatmu, Kong Han? Pemuda ini termangu. Aku tak tahu, katanya. Tapi sekarang kita tahu bahwa kepandaian kita masih rendah. Sutong. Baru menghadapi siluman kucing itu saja kita tak berdaya. Ya, apalagi menghadapi golok maut, Kong Han. Sedang Mao Xiao Moli yang lihai tak dapat mengalahkannya. Kau melihat pertandingan itu, benar. Bagaimana dia kalah? Lihat itu, Sutong menunjuk payung yang patah dan hancur. Golok maut mengeluarkan senjatanya yang luar biasa, Kong Han. Aku tak tahu apa, tapi tahu-tahu payung di tangan Mao Xiao Moli sudah putus di babak. Itukah golok mautnya? Mungkin saja, aku tak melihat jelas. Hanya tampak sinar menyilaukan dan tahu-tahu siluman kucing itu menjerit dan payungnya putus. Kalau begitu kita semakin kerdil. Kita bukan apa-apa menghadapi orang macam begini. Sutong, dan aku jadi bingung golok maut itu termasuk golongan apa? Maksudmu, aku bingung menentukan dia sebagai orang golongan hitam atau tidak. Kalau golongan hitam, kenapa dia memusuhi Mao Xiao Moli? Sedang kalau golongan putih, kenapa dia membunuh-bunuhi orang Sechoa dan Chi? Apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu? Latar belakang apa yang menyebabkan dia begini? Mana aku tahu, Sutong menjawab.
Baru bertemu saja aku sudah bergidik, Kong Han. Golok maut ini dingin dan beku, dia mirip gunung es di kutub utara. Kau bercakap-cakap dengannya. Ya, sebentar. Mengucap terima kasih tapi dia pun pergi tak mau diajak bercakap-cakap. Golok maut ini pendiam tapi rupanya dia berasal dari orang baik-baik. Bagaimana kau tahu? Dia menolong kita. Kong Han, menyelamatkan kita dari iblis betina Mao Xiao Moli itu. Bukankah ini menunjuk kebaikannya? Belum tentu. Kalau kita si Choa dan Chi mungkin sebaliknya, Su Tong. Betapapun kau beruntung bertemu dengannya dan bercakap-cakap meskipun sebentar. Sudahlah, aku kecewa dan tak ingin meneruskan perjalanan. Kita pulang dan melapor pada suhu. Benar kita gagal, Kong Han. Memang sebaiknya kita pulang dan melapor pada suhu. Dan begitu keduanya menyambar buntalan dan berkelebat pergi, akhirnya dua orang murid Pek Lui Kong ini lenyap dan meninggalkan hutan. Cici, kita kemana? Mencari golok maut, Billy. Kita ke timur dan mencari jejak di Hek Liong Pang. Tapi Hek Liong Pang bubar. Bukankah partai itu sudah tak keruan sejak diserang golok maut? Benar, tapi bekas-bekasnya barangkali dapat memberi petunjuk, Billy. Kita ke sana karena kita tak tahu di mana golok maut berada. Tak seorang pun yang kita tanya dapat memberitahu di mana golok maut itu, kecuali kalau kita barangkali ke markas Hek Liong Pang. Dua gadis cantik yang berlari cepat dan tampak berendeng terdengar saling bercakap-cakap. Mereka membawa pedang di punggung dan si gadis di sebelah kanan yang berpakaian merah tampak bersinar-sinar. Matanya berapi dan gadis satunya yang berbaju biru tampak mengerutkan kening. Mereka adalah Enci adik Billy dan Bipui, dua gadis Kang Ou yang mencari jejak si golok maut. Dan ketika pagi itu si adik bertanya karena kakaknya membelok ke markas Hek Liong Pang, maka gadis baju biru ini heran dan mengerutkan kening, heran karena sejak golok maut membunuh ketua Hek Liong Pang sebenarnya perkumpulan naga hitam itu sudah tak bangkit lagi. Wakilnya, Hok Beng, telah bergabung dan tinggal di Kim Liong Pang, tempat sucinya. Tapi karena encinya bicara begitu dan gadis baju biru ini tinggal mengikuti, maka mereka pun mempercepat perjalanannya dan mengerahkan ilmu lari cepat berkelebat dan berendeng dan tampak bahwa masing-masing memiliki kepandaian berimbang. Rupanya mereka tak berselisih jauh dan dua jam kemudian mereka sudah menyusuri Sungai Kuning. Dan ketika mereka membelok dan menikung lagi dua kali, akhirnya markas Hek Liong Pang sudah mereka temukan, tinggal puing-puingnya atau bangunan yang kotor tak terawat. Nah, di sini golok maut katanya muncul. Coba kita selidiki, barangkali kita menemukan seseorang. Bipui, Sang Enci sudah berkelebat ke kanan. Dalam pandang matanya tampak keinginan tahu yang besar, melihat markas ini porak-poranda dan agaknya sejak ketua Hek Liong Pang itu dibunuh tak ada lagi yang tinggal. Rupanya semua murid Hek Liong Pang terkena sok hebat di mana mereka akhirnya cerai berai melarikan diri. Dan ketika Billy adiknya meloncat dan mengikuti, maka keduanya sudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bangunan ke bangunan lain. Tak menemukan apa-apa dan tempat itu betul-betul kosong. Tapi ketika mereka berhenti dan mengerutkan kening mendadak, Sang Enci memberi tanda dan menyambar adiknya menyelinap di sebuah tembok bercekung. Ada orang. Benar, adiknya berbisik. Aku mendengar langkah kaki ringan, Cici. Agaknya seseorang mendekati tempat ini. Dua kakak beradik itu mengintai. Mereka tadi mendengar suara berkeresek yang halus, seakan ranting kering terinjak kaki, kaki yang ringan, yang melangkah seringan kucing dan agaknya seseorang mendekati tempat itu. Dan ketika benar saja mereka melihat seorang pemuda menghampiri dan tolah-toleh, maka dua enci adik ini tertegun dan kagum. Seorang pemuda tampan, yang bajunya bersih dan rapi tampak mendatangi dari luar, memasuki halaman dan ikat pinggangnya yang lebar tampak gagah membelit pinggang. Melihat sepintas tampaknya dia orang baik-baik, Billy mau keluar tapi kakaknya menahan. Bipui melihat sesuatu di sinar mata pemuda itu, yang agak lain dan aneh. Dan ketika pemuda itu sudah dekat dan akhirnya berhenti di dekat dua kakak beradik ini, maka pemuda itu mengerutkan kening dan menggumam. Bau wanita. Apakah ada seseorang di sini? Billy dan kakaknya terkejut. Mereka lupa bahwa wewangian tubuh mereka sebagai wanita tercium, hidung pemuda itu mengendus-endus dan tiba-tiba tertawa.
Dan ketika Billy dan kakaknya tertegun dan pemuda itu berkelebat mendadak pemuda ini sudah berjungkir balik dan memergoki mereka yang berada di balik tembok. Ai, siapakah Jiwi Xiaoxia, nona berdua? Bipui dan adiknya semburat. Tiba-tiba mereka keluar dan agak gugup, mereka ketahuan dan pemuda itu tiba-tiba menjura, berseri-seri. Dan ketika dua enci adik ini belum menjawab dan pemuda itu tersenyum tiba-tiba dia telah memperkenalkan diri. Maaf, aku Bokli, nona, mencari golok maut dan kebetulan ada di sini. Apakah kalian anggota Hek Liong Pang? Bukan. Ai, kalau begitu Kim Liong Pang. Haha, ku dengar wanita-wanita Kim Liong Pang cantik-cantik, nona. Hem, benar kata orang, kalian cantik dan gagah. Billy tersenyum malu-malu. Tapi Bipui yang justeru merah mukanya dan tak senang tiba-tiba berkata, Bokong Chu, kami bukan pula anggota Kim Liong Pang. Kalau kau mencari mereka dan ingin melihat wanita cantik-cantik dan gagah itu maka bukan di sini tempatnya. Kami juga sedang mencari si golok maut. Pemuda ini tertegun, beradu pandang dengan Bipui yang ketus. Tapi tersenyum dan merangkapkan tangan pemuda ini buru-buru membungkuk. Maaf, kiranya aku salah, nona. Kalau begitu siapakah kalian dan sedang apa di sini? Kami juga mencari golok maut. Itu enciku Bipui sedang aku Billy. Billy, sang adik tiba-tiba mendahului tak setuju dengan kakaknya yang galak dan Bokli tersenyum lebar. Bipui dilihatnya mengerutkan alis sementara Billy menyambut ramah. Tampaklah kini siapa kiranya di antara dua enci adik itu yang dapat diajak bercakap-cakap. Maka tertawa dan menghadapi Billy pemuda ini berkata, Ai, kalau begitu kita setujuan, Bisiosia. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kalian gagah dan pemberani. Apakah tidak takut mendengar si golok maut yang begitu telengas dan ganas? Kami tidak takuti siapapun, Bokong Chu. Biar si golok maut hebat dan lihai seperti apapun kami tidak gentar. Billy melengking. Haha, hebat. Bokli bertepuk tangan. Justeru dengan wanita-wanita gagah seperti kalian ini aku suka bersahabat, nona. Dan kalian benar-benar mengagumkan. Salut, dan bersinar-sinar serta tertawa memandang gadis itu tiba-tiba pemuda ini menoleh pada Bipui, sang kakak. Boleh aku menyebut kalian adik Li dan adik Pui? Boleh. Billy lagi-lagi berseru. Kau tampaknya lebih tua 1-2 tahun, Bokong Chu. Tentu saja aku dan enciku tak keberatan. Haha, aku 22. Dan kalian, tentu 19 dan 18 tahun. Ai, gadis-gadis cantik yang gagah. Sungguh mengagumkan. Dan Bokli yang tidak menghiraukan kerut di kening Bipui tiba-tiba memandang lagi Billy, sang adik. Dan kau, namamu sama, Limoy adik Li. Aku pun juga Li, Bokli. Haha. Billy tersenyum. Tiba-tiba dia merasa akrab dengan Bokong Chu ini, merah mukanya tapi mengangguk. Memang benar, mereka sama-sama bernama Li. Dan ketika encinya masih berkerut dan Billy tampaknya juga tak menghiraukan encinya itu maka dua orang muda ini berbicara dan tampaknya tertarik satu sama lain, membicarakan golok maut dan Bipui tiba-tiba seakan tersingkir. Ah, gadis ini mendongkol dan akhirnya menyambar lengan adiknya itu. Dan ketika Billy terkejut dan Bokong Chu juga tertegun maka Bipui berkata bahwa mereka akan mencari di tempat lain. Maaf, kami tak mendapatkan apa-apa di sini. Golok maut tak ada. Biar kami mencari di tempat lain dan silahkan Kong Chu sendiri. Pemuda itu terkejut. Kita setujuan adik Pui. Kita dapat bersama-sama. Tidak kami wanita Kong Chu. Kau lelaki. Biar kita berpisah dan cari musuh kita itu sendiri-sendiri. Dan Bipui yang rupanya marah dan tidak mau banyak bicara lagi tiba-tiba menyendal adiknya dan meloncat pergi, lenyap meninggalkan tempat itu dan Bokong Chu bengong. Pemuda ini tak menduga betapa ketusnya sang kakak Billy masih menoleh padanya dan memberi senyum-senyum sedih. Dan ketika dua enci adik itu lenyap dan pemuda ini termangu-mangu maka di sana Bipui mengomeli adiknya panjang pendek. Tak tahu malu kau ini. Kenapa begitu cepat dan tertarik pada pemuda sebok itu? Tahukah kau siapa dia sebenarnya dan dari mana? Ah, justeru karena itu aku akan mengetahuinya. Cici kalau belum apa-apa sudah kau tarik dan kau pisah begini aku tak akan mengetahui siapa dan dari mana Bokong Chu itu. Kau membuat aku tak enak, sikapmu ketus dan galak.
Memangnya kenapa? Aku tak suka kau dekat-dekat lelaki. Billy, apalagi lelaki yang baru dikenal. Aku tak senang pada sinar mata dan pandangannya. Kenapa? Tidakkah kau lihat? Sang Enci marah-marah. Bokong Chu itu matanya liar, Billy berminyak. Pemuda begitu jelas lahap dan rakus terhadap wanita. Kau harus berhati-hati. Ah, kau cemburu. Billy tiba-tiba menamparkan. Kau tak senang dan cemburu melihat Bokong Chu dekat denganku, Enci. Kau marah-marah dan tak senang karena merasa tak dihiraukan. Gadis ini tiba-tiba berhenti, mendelik. Apa kau bilang? Cemburu, tak senang. Keparat kalau bukan adikku ku hajar kau. Billy, kau lancang dan tidak menjaga mulut. Aku memang tidak senang tapi bukan cemburu kepada orang sibuk itu. Aku hanya ingin menjagamu agar tidak terjatuh ke tangan laki-laki pemogoran. Siapa jamin pemuda itu orang baik-baik? Siapa tahu dia itu dapat dipercaya? Heh, aku semata melindungimu. Billy, aku marah justeru untuk menjaga keselamatanmu. Tapi Bokong Chu itu tak bersalah apa-apa. Kenapa kau demikian keras dan ketus? Sang adik masih membela diri. Kau boleh menasihati atau melindungiku, Cici. Tapi aku juga bukan anak kecil yang tak dapat menjaga diri. Sudahlah. Sang kakak membanting kaki. Kau tak usah ketemu dia lagi, Billy. Sinar matanya dan pandang matanya itu tak gampang dipercaya. Aku curiga dia pemuda hidung belang. Cici, sang adik tiba-tiba marah. Kenapa kau mencacinya sedemikian rupa? Kenapa sudah memiliki praduga demikian kejam? Baik-baik dia menemui kita, Cici. Dan baik-baik pula dia mengajak aku bercakap-cakap. Aku tak setuju sikapmu yang terlalu kasar. Kau suka padanya. Kau mulai jatuh cinta. Billy tiba-tiba menangis. Bentrok dan melihat sinar mata encinya yang keras, tiba-tiba gadis ini menarik tangannya, melepaskan diri. Dan begitu berkelebat dan marah serta jengkel, tiba-tiba Billy meninggalkan kakaknya. Cici, kau kejam. Kau tak dapat memahami perasaan orang lain. Tunggu, sang kakak menyambar. Kita ke Kim Leong Pang, Billy. Ikut aku dan jangan sendiri-sendiri. Namun Billy yang berkelit dan menangkis menggos kakaknya tiba-tiba terbang dan mengerahkan ginkang. Baik, kita ke Kim Leong Pang, Cici. Tapi aku mencari jalan sendiri dan kau menempuh jalan yang lain. Dan Billy yang lenyap di tikungan sebelah kiri tiba-tiba ke timur dan sudah meninggalkan encinya yang tertegun, kebetulan berada di jalan bercabang dan Bipui merandek di situ. Jalan ini rupanya sama-sama mengantarkan mereka ke Kim Leong Pang, tempat yang memang titik jauh dari bekas markas Hek Leong Pang. Maka menggereget dan gemas pada adiknya itu, tiba-tiba Bipui berkelebat dan memasuki jalan satunya ke timur pula, dan masing-masing pasti akan ketemu di Kim Leong Pang. Dan karena masing-masing jengkel pada yang lain, maka Bipui tak memperdulikan adiknya karena berpengharapan akan tiba di tujuan yang sama, mendongkol dan merah mukanya, dan segera gadis itu mengerahkan ginkang. Dan ketika Bipui menuju ke Kim Leong Pang dengan perasaan berang, maka di sana adiknya juga berkelebat menuju tempat yang sama. Tapi Billy terkejut. Baru dia melakukan perjalanan separuh jarak, tiba-tiba Bokong Chu muncul. Pemuda itu berkelebat dan memanggil namanya. Dan ketika Billy tertegun dan terkejut memandang pemuda itu, maka Bokong Chu sudah di depannya dan menjura manis, matanya keheranan. Eh, maaf. Mana encimu, Limo? Kenapa sendirian? Dan kau tampaknya baru menangis. Ada apa? Bertengkar dengan encimu masalah aku? Tidak, tidak. Billy cepat menghapus air matanya. Kami akan ke Kim Leong Pang, Kong Chu. Tadi kemasukan debu dan kebetulan berair. Aku kesini sedang enciku lewat jalan yang sana. Kami berlomba untuk melihat siapa yang lebih dulu. Haha, pemuda ini tertawa, kalau begitu lega aku, Limo. Kukira kau bertengkar dengan encimu gara-gara aku. Aku sudah siap minta maaf dan menyingkir. Kalau begitu aku juga mau ke Kim Leong Pang. Kita dapat bersama. Billy girang, tapi menyambung, cepat dan agak jengah. Maksudku kita dapat mengadu ilmu lari cepat masing-masing, Bokong Chu. Siapa duluan dialah menang. Ya, pemuda itu tertawa. Tapi aku menyerah, Limo. Baru saja seseorang menyerang aku dengan senjata bintang. Lihat aku terluka.
dan Bok Kong Chu yang membuat lengan bajunya tiba-tiba memperlihatkan luka di bawah siku tadi tak kelihatan karena tertutup baju. Dan begitu pemuda itu juga memperlihatkan luka di mata kakinya maka Billy tertegun. Nah, lihat aku tak dapat lari cepat. Kalau kau mau mendahului silahkan aku berjalan biasa saja di belakang. Tidak, Billy tiba-tiba menggeleng. Kalau begitu biar aku jalan, Bok Kong Chu, menemanimu. Siapa tahu jangan-jangan ada yang menyerangmu lagi. Siapakah penyerang itu? Aku tak tahu, dia lari. Tapi senjata bintang biasanya dimiliki murid-murid perempuan Kim Leong Pang. Kalau begitu, nanti dulu. Pemuda itu memotong, tertawa. Aku sebenarnya tak bermusuhan dengan Kim Leong Pang. Limo, aku tidak menuduh atau menyangka mereka. Hanya kubilang bahwa senjata macam begini biasanya dipunyai murid-murid perempuan Kim Leong Pang. Kita harus berhati-hati kalau begitu. Mungkin mereka menyerang karena kita memasuki wilayahnya. Mungkin saja. Dan kau kenal dengan Kim Leong Xian Li. Menengok saja belum, Li Moi, bagaimana kenal? Bok Kong Chu tertawa. Masa aku kenal ketua Kim Leong Pang itu? Tidak, aku tak kenal dan justru sekarang ini akan ke sana. Mari kita berangkat. Dan Bok Kong Chu yang sedikit terpincang dan meringis tiba-tiba minta tolong Billy apakah gadis itu mau memeganginya. Maaf, aku terpaksa. Tapi kalau kau tak suka biarlah aku jalan sendiri. Billy tertegun. Mukanya mendadak merah, bayangkan Bok Kong Chu yang baru dikenalnya ini tiba-tiba minta tolong padanya agar dipapah. Tentu saja membuat gadis itu likat dan gugup. Tapi ketika Bok Kong Chu terhuyung dan mau jatuh mendadak Billy bergerak cepat menyambar lengan pemuda itu. Hati-hati, seruan ini dibalas senyum aneh pemuda itu. Bok Kong Chu mengucap terima kasih, mengangguk dan tiba-tiba memegang pula lengan gadis itu. Dan ketika Billy berdebar dan semburat merah maka pemuda si Bok itu berbisik bahwa dia jauh lebih ramah dibanding Bipui encinya. Maaf, enciku memang galak, Bok Kong Chu. Tapi sebenarnya dia baik. Bagiku kau lebih baik, Limo. Juga lebih cantik, berperasaan. Dan Billy yang tiba-tiba bersemu dadu akhirnya melengos ketika beradu pandang dengan si pemuda, mulai berjalan dan tiba-tiba Bok Kong Chu itu menimpang-nimpangkan jalannya. Billy tak tahu bahwa tadi pemuda itu dapat berkelebat dan lincah melayang turun di depannya, barangkali lupa. Dan ketika mereka mulai bicara dan genggaman mulai erat maka Billy berdebar tak keruan memapah pemuda ini, sebentar-sebentar tersenyum malu dan secara lihai namun halus pegangan Bok Kong Chu semakin ke atas. Mula-mula pergelangan tapi naik ke siku. Dan ketika dari siku lalu naik lagi ke pangkal lengan tiba-tiba seperti tak disengaja jari pemuda itu menyentuh buah dadanya, seolah tergelincir. Maaf, Li Moi tak sengaja. Billy merah padam. Kalau si pemuda tak cepat-cepat berkata barangkali dia sudah akan menyemprotnya. Bok Kong Chu menunduk dan merah pula mukanya. Dan ketika pemuda itu malu namun maju lagi tiba-tiba jarinya sudah menggenggam jari si nona. Li Moi, maaf. Bolehkah ku katakan sesuatu dari isi hatiku yang gelisah? Kau mau bicara apa? Suara Billy masih gemetar. Aku ingin menyatakan perasaan sukaku kepadamu. Aku entah kenapa tiba-tiba tak ingin berjauhan lagi denganmu. Apakah ini tanda cinta? Bok Kong Chu. Namun Bok Li yang sudah mencekal dan mendekap tangan yang halus itu tiba-tiba memejamkan mata berseru menggigil, Li Moi kukira aku mulai jatuh cinta. Ya, aku mencintaimu sejak pertemuan pertama kita itu di markas Hek Leong Pang. Sungguh kurasa benar perasaan ini, Li Moi. Aku mencintaimu. Dan Billy yang gemetar tak dapat bicara tiba-tiba sudah dipeluk dan dicium pemuda itu. Bok Kong Chu. Pemuda ini membuka mata. Billy tiba-tiba berkelip dan meronta, mukanya sudah seperti kepiting direbus. Tapi ketika pemuda itu minta maaf dan menunduk lemah tiba-tiba Billy terisak dan berkelebat pergi. Limo. Gadis ini tak kembali. Billy tiba-tiba terseduh dan entah kenapa merasa malu tapi juga marah di samping girang. Sebenarnya dia girang mendengar pemuda itu mencintainya tapi marah kenapa Bok Kong Chu main cium. Pemuda itu belum bertanya apakah dia menerima cintanya atau tidak inilah yang tak disuka Billy. Maka begitu dia meninggalkan pemuda itu dan Bok Kong Chu tertegun tiba-tiba pemuda ini berkelebat dan cepat menyambarnya.
Maaf, tunggu, Limo. Tunggu, Billy tertangkap. Kali ini dia tak meronta, bokong Chu girang dan tiba-tiba dengan kelihaian seorang lelaki dia sudah berlutut memeluk kaki gadis itu. Dan ketika Billy tertegun dan bokong Chu meratap maka terdengarlah suaranya yang mengiba. Limoy, salah apakah aku? Dosa apakah yang telah kuperbuat hingga kau meninggalkan aku? Aku mencintaimu, Limoy. Aku tak ingin kau tinggal pergi. Barangkali aku salah karena belum menanya apakah cintaku diterima atau tidak. Baiklah kutanya kau, Limoy. Apakah cintaku kau tolak atau kau terima? Billy tiba-tiba bingung. Setelah maksud hatinya dipenuhi mendadak dia tak dapat bicara. Tadi dia mengharap pemuda itu bertanya dulu sebelum main cium. Tapi setelah pemuda itu bertanya dan dia merah pada mendadak dia diam saja seperti patung batu. Limoy, bagaimana ini? Kau terimakah cintaku? Gadis ini menggigil tiba-tiba memejamkan mata. Jawab dulu, Limoy. Jangan buat aku merana. Jawablah. Bokong Chu mengguncang-guncang tubuh gadis itu, tentu saja tahu bahwa sebenarnya gadis ini tak menolak. Hanya karena rasa malu dan jengahnya saja si Nona tak bicara. Maka begitu tersenyum dan bangkit berdiri tiba-tiba pemuda ini berkata. Baiklah, jawab dengan tanda, Limoy. Kalau aku boleh memelukmu berarti kau menerima cintaku. Dan, lembut serta mesra tiba-tiba pemuda ini telah melingkarkan tangannya di pinggang si ramping. Tak ada reaksi dan Bokong Chu semakin berani. Dan ketika dia merapatkan tubuh itu dan si Nona juga diam tiba-tiba pemuda ini mendaratkan ciumannya di bibir si Nona, halus namun menyentak. Terima kasih, Limoy. Kiranya kau menerima cintaku. Chu, dan bibir Billy yang sudah dikecup dan dicium pemuda itu tiba-tiba membuat Billy membuka mata, berjengit tapi kali ini mengeluh. Gadis itu terisak dan Bokong Chu segera melumat mulutnya. Dan ketika Billy menangis dan membiarkan ciuman itu tiba-tiba Bokong Chu tertawa bergelak dan menyambar tubuh kekasihnya ini, berputaran. Haha, terima kasih, Limoy. Terima kasih. Dan mencium serta menyerbu bertubi-tubi akhirnya tangan pemuda ini bergerak ke sana kemari membuat Billy terkejut, menggeliat dan tiba-tiba jari kekasihnya itu sudah meremas dada. Dan ketika Billy tersentak dan meronta kaget maka gadis ini merah padam menegur kekasihnya. Bokoko, kenapa kau lakukan itu? Kau. Bokli menyadari keadaan. Aku tak dapat menguasai diri, Moimo. Aku terlampau girang bahwa kau menyambut cintaku. Sebagai kekasih, bukankah kita suka sama suka? Kau bukan orang lain lagi, Moimo. Kau kekasihku. Tentunya tak apabila aku ingin memegang-megang tubuhmu, sebagai tanda cinta. Benar, tapi Billy bingung. Sudahlah pemuda ini bersinar-sinar, membujuk. Bibirnya saja sudah kucium, Moimo. Masa bagian lain tak boleh kusentuh dan kusayang. Kalau bibir sudah diberikan maka yang lain tak jadi masalah. Dan memeluk serta melingkarkan lengan di pinggang yang ramping itu pemuda ini sudah merayu kekasihnya, meraba-raba dan akhirnya Billy pun diam. Memang, kalau bibirnya sudah diserahkan kenapa untuk yang lain tak boleh. Asal masih dalam batas kewajaran biarlah dia membiarkan Bokli berbuat sesuka hatinya. Toh rabaan atau remasan itu pun akhirnya membuat dia nikmati. Dan ketika Billy memejamkan mata dan mengeluh membiarkan kekasihnya mencium atau meraba sana sini tiba-tiba Billy teringat bahwa dia harus segera ke Kim Leong Pang menyusul encinya. Nanti dulu Koko. Kita harus melanjutkan perjalanan. Perjalanan? Kemana? Bokli pura-pura tak ingat. Bukankah kita harus ke Kim Leong Pang? Hayo, nanti enciku menunggu Koko. Aku bisa kena marah. Namun Bokli yang tertawa lebar tiba-tiba sudah menjadi kian berani. Tadi Billy membiarkan saja kemana jarinya menggerayang. Sabar, katanya tertawa. Untuk apa buru-buru, Moimo? Kim Leong Pang tak jauh dari sini. Sekali melompat tentu sampai. Apa? Haha, benar, Limo. Sekali lompat tentu sampai. Bukankah kau dapat terbang? Dan ketika Billy mencubit dan gemas memakinya Bokong Chu sudah menarik kekasihnya itu, merebahkannya di atas rumput. Moimoi, tak ada waktu bagi kita kalau sudah ketemu encimu. Sebaiknya kita bersenang-senang dulu dan bercumbu di sini. Billy terkejut, tidak Koko. Nanti dia geli, diserbu ciuman dan terpaksa menghentikan kata-kata.
Bok Li menciumnya dengan panas, tadi di bibir tapi sekarang sudah mulai turun ke leher. Merinding bulu gadis ini dicium seperti itu, ada nikmat tapi juga takut. Dan ketika Bok Li tertawa dan membuka bajunya mendadak pemuda itu sudah menyerbu ke tempat paling peka dan membenamkan mukanya di situ, mendengus-dengus. Ih, Koko, jangan. Billy meronta, kaget dan tentu saja meloncat bangun. Bok Li, yang hampir tak dapat menguasai diri tiba-tiba sudah mencium bagian yang membuat bulu roma bangun. Billy ngeri. Dan ketika gadis itu meloncat dan menggigil memandang kekasihnya maka Billy menegur sambil mengancing bajunya itu kembali. Bokoko, jangan begitu. Aku takut. Maaf. Pemuda ini pura-pura menyesal. Aku tak sadar, Moimoi. Sudahlah. Kau terlalu cantik dan menggairahkan bagiku. Marilah kita melanjutkan perjalanan, dan menenangkan kekasihnya dengan genggaman lembut tiba-tiba pemuda itu tertawa dan manis membelai Billy. Pandang matanya berkilat-kilat dan Billy merasa takut. Ada sesuatu di mata kekasihnya itu yang membuat dia ngeri. Seolah kekasihnya ini adalah seekor kucing lapar melihat daging segar. Tanda seru. Atau harimau buas yang menemukan kelinci gemuk. Tapi merasa genggaman lembut dan mesra di lengannya tiba-tiba gadis ini menarik napas dan tenang. Sudah berjalan dan dengan cerdik tapi lihai Bok Kongcu membujuknya untuk melupakan itu. Dia dalam keadaan tak sadar. Dan ketika mereka berdua kembali berjalan dan Bok Kongcu mengusap serta membelai-belai tubuh gadis ini akhirnya tak lama kemudian pemuda itu tertimpang-timpang dan merintih tiba di sebuah tempat yang teduh berumput tebal. Aduh, lukaku kumat. Kau jalanlah duluan, Moimoi. Biar aku istirahat di sini. Billy terkejut, ada apa lagi? Ingat pemuda itu merintih pura-pura mengerang. Luka di kaki dan tanganku masih basah, Limoi. Aku merasa bagian itu kaku dan senut-senut. Kalau begitu aku menungguimu di sini. Biar kita berhenti dan obati dulu lukamu itu. Tapi encimu, enci dapat menunggu kok. Dan kurasa ia mau mengerti. Sudahlah, coba kulihat dan sebaiknya dibalut. Benar aku belum membalutnya, Moimoi. Kau membawa obat luka. Ada, dan Billy yang mengeluarkan bungkusan obatnya dan memeriksa luka kekasihnya lalu menorehkan dan membalut di situ tak tahu betapa mata Bok Li berkali-kali mengintainya tajam, berkedip-kedip dan gembira. Dan ketika luka sudah dibalut dan Billy mengajak pergi tiba-tiba kekasihnya menunduk dan menciumnya sambil bergulingan. Aduh kau cantik, Moimoi. Cantik sekali. Dan Billy yang kaget tapi sadar tiba-tiba mendorong dan melepaskan diri. Ih, tempat ini terbuka Koko. Jangan. Haha, terbuka tapi sepi. Moimoi, ayolah aku tak tahan. Dan Bok Kongcu yang menyambar serta menciumi kekasihnya lagi tiba-tiba membuat Billy meremang dan mendengar tawa yang aneh. Mula-mula membiarkan diri diciumi tapi mendadak kekasihnya itu membuka bajunya kembali. Untuk kedua kali pemuda ini mengincar bagian yang peka, mendengus dan menyusupkan mukanya di situ. Dan ketika Billy terkejut tapi merasa nikmat di samping takut mendadak kekasihnya ini sudah semakin berani dan langsung menyelinapkan jari ke pangkal paha. Koko, jangan. Namun Bok Kongcu tertawa bergelak. Bagai orang kesetanan tiba-tiba pemuda ini menotok Billy. Dan ketika Billy terkejut dan roboh tahu-tahu pemuda itu sudah menubruknya kembali dan melepas pakaiannya. Moimoi, aku tak kuat. Kau terlalu cantik. Biarlah aku melepaskan sayang dan cinta ini kepadamu. Dan ketika Billy menjerit namun ditutup mulutnya oleh sebuah ciuman yang panas akhirnya Bok Kongcu sudah melepas pakaian luarnya tinggal mengenakan pakaian dalam. Tidak, Billy ketakutan. Jangan, Koko. Jangan. Kubunuh kau nanti, Doto. Dan Bok Li yang sudah melepas pakaian dalamnya dan mendengus serta menciumi sana sini tiba-tiba berbisik agar gadis itu diam, menyerah saja dan sudah melempar pakaian gadis itu. Berkata bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri juga dan biarlah sekarang mereka berbulan madu. Apa yang dilakukan adalah bukti cintanya kepada Billy, tak usah gadis itu berteriak-teriak. Tapi ketika Bok Kongcu mencium dan siap menggagahi kekasihnya mendadak Bipui muncul dan langsung menendang. Orang sibuk, lepaskan adikku. Des, Bok Kongcu terlempar bergulingan. Tinggal mengenakan celana dalam saja pemuda itu berteriak kaget. Bipui, yang melihat keadaan pemuda itu tiba-tiba merah jengah.
Sesuatu yang menonjol membuat dia melengos. Dan ketika Billy mengeluh dan girang melihat kedatangan encinya, maka Bipui sudah menolong adiknya itu dan membebaskan Totokan, membiarkan Bok Kong Chu bergulingan. Keparat jahanam terkutuk orang sebok itu, Billy. Bangun dan hajar dia. Bipui mencabut pedang, melemparkannya pada sang adik, tapi Billy malah menangis tersedu-sedu. Gadis ini berkata bahwa dia mencinta Bok Kong Chu, pemuda itu adalah kekasihnya, dan Bipui terkejut. Dan ketika gadis itu tertegun dan tidak menyangka jawaban adiknya, tiba-tiba Bok Li meloncat dan menghantam leher gadis ini dari samping. Plak, Bipui mengeluh terlempar bergulingan. Bok Li, yang tertawa bergelak dan tiba-tiba merampas pedang di tangan Billy, tiba-tiba menotok gadis itu agar roboh pula. Nafsu setan memancar di matanya dan Billy terperanjat, cepat mengelak dan totokan itu luput. Dan ketika Bok Li tertegun dan mau menyerang lagi, tiba-tiba gadis ini menjadi marah dan beringas. Bok Koko, tahan. Atau kau kuserang. Ah, pemuda ini menyeringai tersenyum kecut. Jangan begitu, Moi Moi. Simpan pedangmu dan biar kita bicara baik-baik. Jahanam, Bipui melengking. Orang ini sudah kuduga tak mungkin orang baik-baik, Billy. Hajar dan serang dia. Dan Bipui yang sudah meloncat bangun dan marah oleh serangan tadi tiba-tiba berkelebat dan menyerang lawannya, dikelit, tapi gadis ini terus mengejar. Gadis ini datang karena terlalu lama menunggu adiknya, ia sudah tiba di Kim Leong Pang namun Billy belum datang juga. Ia jadi khawatir, terpaksa kembali dan dilihatnya kejadian itu. Bok Kong Chu yang hendak menggagahi adiknya. Dan karena ia marah dan tentu saja gusar, maka kini diserangnya pemuda sebok itu, dimaki dan dipukul, tapi Iawan berlompatan mengelak lincah dan tak sebuah pun serangannya berhasil. Dan ketika ia melengking dan mencabut pedangnya, maka Bipui sudah menerjang dan kalap menusuk atau membacok. "Kubunuh kau," katanya. "Kutusuk mampus dirimu orang sebok. Kurajam dan akan kucincang." Namun aneh, tusukan atau bacokan yang ganas ini pun selalu gagal. Bok Li mulai berketeteran dan mengimbangi gerakan pedang, kemana pedang menusuk ke situ pula ia mengelak. Gerakannya ini selalu mendahului pedang dan akibatnya Bipui kaget. Gadis baju merah itu semakin marah dan penasaran. Dan ketika ia mempercepat gerakannya namun Bok Li tertawa mempercepat kelitannya, akhirnya satu ketika pedang malah terpental ketika pemuda itu menyampok. Plak, Billy, sang adik terkejut. Gadis baju biru ini terbelalak melihat encinya seakan dipermainkan Bok Kong Chu. Pedang yang berkelebatan ternyata menusuk angin, sia-sia dan hanya menyambar angin kosong belaka. Terkejutlah dia karena Bok Kong Chu kiranya lihai. Dan ketika ia melihat betapa kaki atau tangan pemuda itu lincah berkelit dan setiap elakan atau tangkisannya tak memperlihatkan tanda-tanda luka, tiba-tiba Billy mengerutek dan amen kening dan kaget. Heran serta juga tidak mengerti dan sampai detik itu pun ia tak menyangka bahwa kekasihnya menipunya. Dia tak tahu bahwa Bok Kong Chu hanya berpura-pura saja. Buktinya pemuda itu tak terganggu oleh dua lukanya di siku dan mata kaki, seperti yang tadi dikatakan, tertimpang-timpang dalam perjalanan dan pura-pura mengeluh agar berhenti. Billy tak sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang pemuda lihai dan berwatak kejam, pemuda mata keranjang, dan dunia Kang O mengenal Bok Kong Chu sebagai penjahat pengganggu wanita, julukannya adalah Hai Mok, si hidung belang. Dan ketika pedang menyambar-nyambar namun selalu dielak dan tadi ditangkis satu kali, akhirnya Bok Kong Chu berseru agar Bipui menghentikan serangan, masih teringat Billy. "Tahan, hentikan seranganmu Pui Mok. Tahan dan jangan serang lagi. Pui Moi, adik Pui, hidungmu." Bipui membentak, "Aku tak sudi berkenalan denganmu, Bok Kong Chu. Mampus dan pergilah ke neraka." Simpla, kali ini pedang ditangkis lagi, terpental dan Bipui semakin marah. Dua kali ia merasa tergetar dan selalu tertolak, bukan main lihainya lawannya itu. Tapi membentak dan menerjang lagi ia sudah berkelebat dan menusuk atau menikam, ditangkis dan untuk ketiga kalinya Bipui terpental. Gadis ini terbelalak dan marah sekali. Dan ketika ia membentak dan melengking serta menyerang lagi bertubi-tubi, tiba-tiba Bok Kong Chu itu berseru marah mengibaskan lengannya, meledakkan ujung lengan baju dan Bipui terkejut. Ujung lengan baju pemuda itu berubah sekeras baja, terdengar suara nyaring ketika pedangnya bertemu lengan baju pemuda itu. Dan ketika ia terbelalak dan mengeluh kaget, tiba-tiba pedangnya terlepas dan sudah terlempar ke atas tanah.
Terang, Bipui tertegun. Bokong Chu yang menyeringai dan mengebut membersihkan baju tiba-tiba tertawa. Pemuda ini melempar senyum mengejek dan Billy, sang adik, tercekat. Bok Li berkelebat dan tiba-tiba encinya itu disambar, dipeluk, dan ketika Bipui berteriak meronta namun lawannya mendaratkan sebuah ciuman di pipi maka Bok Li melepas lawannya itu sambil tertawa. Nah, itulah hukuman untukmu, Bipui. Kalau tak ingat adikmu tentu lebih jauh lagi yang kulakukan. Keparat, gadis baju merah ini merah padam. Kau berani menghinaku orang sebok. Kau kira apa sehingga main cium segala? Billy, bantu aku. Serang dia, dan Bipui yang sudah berkelebat dan menyambar pedangnya kembali tiba-tiba bergerak dan menyerang lawannya itu, membuat Billy terbelalak dan gadis baju biru ini tiba-tiba marah. Bok Li, kekasihnya tiba-tiba mencium kakaknya. Tanpa izin, begitu saja di depan matanya pula. Bukan main kurang ajarnya. Maka membentak dan melengking tinggi tiba-tiba gadis baju biru ini berkelebat dan menusuk kekasihnya. Bokoko, kau pemuda kurang ajar. Haha, Bok Li mengelak. Adalah kakakmu yang minta dihukum, Billy. Kalau dia tak menyerang dan mau baik-baik bicara dengan aku tentu tak akan kucium. Mundurlah, jangan serang aku. Namun Billy yang tentu saja tak mau mundur dan justeru membentak marah tiba-tiba menusuk dan menikam lagi, ditampar dan ia pun terpelanting. Billy kaget dan meloncat bangun. Dan ketika di sana kekasihnya juga menangkis pedang kakaknya namun tangan pemuda ini mengusap nakal dagu atau hidung kakaknya, akhirnya Billy marah bukan main, menyerang dan mengeroyok bersama encinya dan sekarang terbelalaklah dia melihat kelincahan dan kecepatan lawannya berkelit. Bok Li benar-benar tak terpengaruh oleh luka di kaki dan sikunya itu, atau barangkali luka itu tak dirasa dan gadis ini melengking. Dan ketika dia menerjang dan lawan menangkis serta menamparkan pedang mereka berdua maka Billy bersama kakaknya terlempar. Haha, sekarang aku jadi tak main-main lagi, Billy. Aku pun jadi merasa jatuh cinta kepada kakakmu yang ganas namun menarik ini. Biarlah kalian berdua kurangkap. Plak Mok dan pipi Bipui yang kembali dicium dan kena Mok pemuda itu akhirnya membuat Bipui menjerit dan melempar tubuh bergulingan. Tadi Bokong Chu berkelebat dan tersambarlah pinggangnya. Pemuda ini masih main colek dan pinggul Bipui yang bulat seperti pot bunga diusap tentu saja Bipui dan Billy marah. Dan ketika Billy menyadari bahwa kekasihnya ini pemuda hidung belang dan benar kiranya dugaan encinya itu bahwa orang sebok ini liar matanya setiap melihat wanita cantik maka Billy memekik dan kecewa serta marah, menyerang tapi pedangnya kali ini disentil Bok Li, yang mempergunakan kuku jarinya tiba-tiba mendemonstrasikan kelihayannya, menolak sambaran pedang dengan kuku jari belaka perbuatan yang berani dan tentu saja harus ditambahi sinkang tenaga sakti yang hebat. Dan ketika Bipui juga menerjang lawannya dan pedang yang sudah disambar kembali disentil atau ditampar akhirnya dua enci adik ini berteriak memaki-maki karena selalu terhuyung atau terpelanting bila ditangkis. Keparat kau jahanam terkutuk orang sebok. Kau manusia binatang. Haha, binatang kalau kita sudah telanjang, Bipui. Tapi kalau masih berpakaian begini tentu saja aku manusia. Kau ingin ku telanjangi. Kau ingin ku peluk dan kuajak bergulingan seperti adikmu tadi. Billy dan kakaknya marah bukan main. Sekarang mereka tahu bahwa Bokong Chu ini benar-benar bukan pemuda baik-baik. Omongannya mulai kotor dan Billy menyesal kenapa ia tak mempercayai nasihat encinya, membentak dan menerjang lagi namun Bok Li malah mempermainkannya. 2-3 kali pemuda itu menangkis dan kemudian jarinya menyelinap nakal. Sebentar ke dada gadis itu dan sebentar ke pinggulnya. Bokong Chu ini memperingatkan padanya bahwa baru saja mereka memadu cinta tak selayaknya mereka bertempur dan dimintanya agar gadis baju biru itu menangkap kakaknya, merobohkannya. Tentu saja Billy marah dan memaki-maki. Dan ketika kakaknya juga memaki namun pedang selalu tertolak balik akhirnya Bokong Chu berkata bahwa dia akan merobohkan enci adik itu. Baiklah, kalau kalian tak mau menyerah baik-baik aku akan merobohkan kalian berdua. Menundukkan dua kuda betina liar sekaligus agaknya merupakan kenikmatan sendiri. Nah, jaga Billy dan juga kakakmu. Tring, dan pedang yang disentil kuku jari hingga berbunyi nyaring tiba-tiba disusul pekik Billy yang terlempar roboh terbanting dan Bokong Chu kini memutar tubuhnya menyambut pedang Bipui dan dengan berani dia membuka telapaknya.
Pedang disambar dengan kelima jari terbuka. Dan ketika pedang membacok namun Bokong Chu mencengkeram, maka pedang di tangan gadis ini patah dan Bipui terbanting oleh sebuah tendangan dari samping. Krak des, dua kakak beradik itu berteriak. Mereka menduk karena kini mereka benar-benar tak berdaya menghadapi lawannya. Bokong Chu betul-betul lihai. Dan ketika mereka bergulingan namun Bok Li berkelebat, maka jari pemuda itu bergerak dan dua kakak beradik ini tertotok roboh tak bergerak lagi. Bersambung ke jilid 3.